Guys, jadi video kali ini tentang Project X Max, bukan Project Beat lagi. Dan ini adalah modif wajib X Max nomor 1 yang harus kalian punya. Dan gue udah beli 2 di sini, ada 2 barang jadi dalamnya. Dan kita langsung unboxing aja karena nggak usah lama-lama lagi. Oke guys, jadi barang udah kebuka dan apa ini? Ini jadi adalah bracket GPS. Karena kalau udah naik X Max ya udah kayak apa ya? Konotasinya itu udah motor nyaman gitu. Emang udah motor buat dipakai jalan-jalan jauh. Jadi gue beli ini bracket buat GPS. Harusnya sih masangnya nanti begini ya, begini sih harusnya. Jadi kita bakal begini dan kita memang tetap butuh di sini, butuh sangkutan lagi, holder HP-nya lagi. Tapi ini bracket buat di motornya toh gitu. Iya, sebelum dipasang di motor, jadi satu hal lagi ini phone holdernya. Gue mau bahas dulu sedikit aja sebentar bang. Ini bukan grup biasa, tapi ini Pro 15 apa Plus 15, Plus 15 tuh. Gue Plus 15 dan ini susah banget nyarinya nih. Di toko yang ada di Indonesia, hasil harus di order dari luar negeri dan lumayan lama nyampe nya. Bedanya apa sih sama grup biasa? Ini banyak joinnya gitu, banyak apa sih? Sendinya lebih banyak daripada grup biasa, jadi bisa lebih leluasa ngaturnya. Ini kita coba keluarin dulu dari dus, kalian unboxing. Nah ini apa? Ini karet buat hold HP-nya gitu, supaya kagak apa namanya kagak kabur. Nah ini nih barangnya mantep banget. Nah ini joinnya yang gue bilang, ini satu nanti ke bracket GPS-nya. Nah ini ada join di sini. Wah oh, keras juga putar tangan. Oke, okay. Tuh, ini join di sininya tuh. Nanti ini bisa dikencengin juga di sini, kencengin. Ini putar-putarnya nih, saya putar-putar setahu gue. Tuh ya. Saya putar-putar tuh mantep, cetek ya suaranya, mantep sih, cakep banget. Jadi ini emang enakin dah kalau gue bilang buat nanti di motor gitu pakai begini. Dan kalau ini buat, oh ini buat kelebarannya guys tuh, ntar tinggal dikencengin aja gitu. Oke jadi sekarang udah di motor dan barang-barangnya ada dalam jok. Nih gue buka dulu mau diambil barangnya yang mau kita pasang hari ini. Oke, okay, ini dia. Oke, okay. Oke. Okay. Jadi barangnya udah diambil. Sekarang gue mau taruh dulu ke sini. Dan sekarang kita buka barangnya. Phone holdernya nih. Gue Plus 15, udah gue pegang, ini juga udah gue buka, tinggal dipasang dong sih sebenarnya, tinggal disangkutin begitu. Ini gue mau coba pasang dulu nih. Oke guys, udah terpasang phone holdernya, siap banget. Kayak kemarin yang gue review ini bisa, aduh ini udah gue kencengin. Ini gue kendorin dulu ya, supaya bisa lihat gerak sendinya. Apa bahasanya ya, kalau Inggrisnya ya join kali ya. Jadi dia bisa gini, tuh mantap, jadi... Terus dia juga bisa muter kiri kanan, entah mau HP lu potret kayak landscape kayak gitu. Jadi kalau lu lagi nyetir, terus posisi lu lagi terlalu tinggi, ya lu bisa naikin, atau terlalu turunnya terserah lu lah, mau gimana lah nyamannya gitu. Menurut gua, Plus 15 ini enaknya joinnya banyak gitu. Ini kan yang kayak gua bilang kemarin buat kendorin. Jadi lu mau taro HP lu segede berapa kayak gitu, tapi kalau tap sih nggak muat lah. Begitu deh. Semoga ini sangat membantu. Nih next tinggal kita pasang barang-barang pemanis lainnya. Jadi begini video kali ini, thank you buat kalian udah nonton. Kalau kalian suka kalian boleh like, kalian juga boleh share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian boleh lihat ini, bisa siapa tahu bisa jadi referensi. Thank you and see you guys in the next video.